barokah untuk pelayanannya, alhamdulillah ya kan, sangat memuaskan sekali. Untuk biaya juga sangat terjangkau, bisa dicicil juga, jadi jauh-jauh hari kita bisa planningkan mau berangkat berapa, tanggal berapanya ya kan. Untuk mutawif dan leader polider, alhamdulillah semua baik, kreatif juga, masih muda-muda, segar, jadi semangat kita juga nggak kalah ya kan. Untuk perjalanan, pelayanan bisnya udah oke, ya kan. Saat hotel oke, menu makan juga oke. Barokah. Hey, assalamualaikum. Untuk testimoni perjalanan umroh, saya pikir saya puas pertama dibimbing oleh mutawif berpengalaman dan juga orang-orang yang sabar banget dan lucu, secara humornya ada, jadi bikin betah. Dan yang paling berkesan adalah karena saya sendiri, saya berpikir bahwa perjalanan ini benar-benar barokah. Kenapa barokah? Pertama, alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang tulus, dan juga pemimpin-pemimpin yang lucu, yang suka ngelawak. Pokoknya benar-benar di sini saya feel sempurna, ibadah saya anggap itu komplit lah. Dan ini memang yang saya butuhkan, emang yang seperti ini, pelayanan seperti ini. Menurut saya pelayanan udah excellent, bagus, dan top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada para leader, para pemimpin serta mutawif yang telah membantu kami selama pelaksanaan umroh di Haramain. Baik di Makkah atau Madinah, alhamdulillah kami sangat puas atas pelayanannya, baik hotel, makanan, dan bimbingannya. Alhamdulillah kami dapat menjalankannya dengan baik di Kamboja ini. Mudah-mudahan ibadah kami menjadi tempat yang makbul dan makbul kami. Terus pesan saya kepada para jamaah atau yang belum mendaftar, silakan menghubungi travel Al-Daud Barokah. Insya Allah puas di sananya. Saya sarankan untuk itu, mudah-mudahan ibadah Anda benar-benar khusyuk, karena saya melaksanakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Travel Al-Daud sudah membantu kita untuk perjalanan umroh kali ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Untuk fasilitasnya alhamdulillah baik, dan kita juga dibimbing dengan baik. Mudah-mudahan untuk Al-Daud semakin sukses, dan untuk kita semua semoga kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن.